Halo guys, ketemu lagi dengan Erlangga Mas Koki di sini. Ayo kita naik Garuda. Udah lama nih gak naik Garuda, jadi kangen banget. Yuk, kita naik Garuda sama-sama. Udah gak sabaran pengen cepet duduk di kursi Garuda di kabin kelas ekonominya. Walaupun ekonomi tapi leg roomnya luas, jadi kaki lega tetap bisa bergerak dengan nyaman. Oh ya, yang dimaksud di sini dengan matikan dulu sinyal HP atau alat radio kontrol bukan berarti HP kamu dimatikan, karena zaman sekarang kan HP canggih, bisa kamu aktifkan aja mode pesawat terbang, itu sudah mematikan sinyal, tapi HP kamu tetap nyala dan bisa tetap on kamera untuk merekam pemandangan di langit dengan pesawat Garuda ataupun pesawat lainnya. Ayo siap-siap take off nih, jadi deg-degan. Waktu saat akan take off ini, mesin jet pesawat berbunyi sangat keras, menderu dengan sangat keras. Jadi kedengaran banget kan? Lumayan bisa bikin tegang karena suaranya yang kencang, jalannya juga cepet, dan tiba-tiba terbang. Dan momen tekanan gravitasi dan tekanan udara mulai kita rasakan. Oh iya guys, ada yang sama gak sih perasaannya sama kayak aku? Gak tahu kenapa kalau aku naik pesawat Garuda itu perasaan lebih tenang, walaupun tetap ada rasa takutnya saat take off. Tapi begitu sudah take off dan berhasil terbang, berhasil mengudara, perasaannya tuh udah tenang aja gitu, bahwa yakin akan baik-baik saja, akan aman dan akan sampai tujuan dengan selamat dan tepat waktu. Dibandingkan dengan naik pesawat lain, sebenarnya naik pesawat Lion Air juga menyenangkan kok, kalau dia tidak delay, tidak telat, dan penanganan ground handlingnya itu menyenangkan dan ramah sama seperti Garuda. Please enjoy the flight ya guys. Jangan bosan nonton ya guys. Ini memang video cuma terbang aja, tapi coba rasakan bagaimana rasanya saat menembus awan, memasuki awan. Rasakan sensasinya seolah-olah kalian naik Garuda bareng. Hehehe. Asik, waktunya menikmati makanan dari Garuda. Rasa makanan dari Garuda tuh enak loh. Walaupun sebenarnya kalau jarak penerbangan pendek 1 jam atau di bawah 2 jam itu hanya dapat air mineral dan roti, tapi dibandingkan dengan Batik Air, ini air mineralnya lebih masuk akal karena ukurannya 330 ml daripada air mineral gelas, dan roti kecil yang gak ada rasa kalau dari Batik Air.
bukannya menjelekkan, tapi memang itu faktanya. Ya, tapi memang sih harga nggak bohong. Walaupun sama-sama full service air, full service airways, tapi ya kalau harga sih memang nggak bisa bohong ya. Jadi beda harga, beda pelayanan. Oh iya guys, tapi ada kabar sedih nih dari Garuda. Karena ternyata Garuda akan dipilotkan gara-gara dia digugat oleh para lessor atau perusahaan yang pesawatnya disewa oleh Garuda. Mereka menggugat Garuda ke pengadilan untuk dipilotkan karena dianggap Garuda tidak bisa membayar sewa dan hutang-hutangnya. Sedih banget sih, karena ini kan pesawat kebanggaan negeri, negara, dan bangsa. Kalau bukan Garuda, mana lagi kita punya pesawat nasional, pesawat kebangsaan bangsa, pesawat kebanggaan bangsa dan negara. Maaf ya jadi belibet karena lagi sedih. Dan juga, mana lagi sih di Indonesia pesawat nasional yang bisa seenak dan senyaman Garuda. Jadi, semoga Garuda kamu cepat sembuh dan cepat sehat lagi ya. Dan semoga kamu tidak sakit di dalamnya lagi. Karena infonya juga Garuda mengalami kebangkrutan atau kepailitan gara-gara ada oknum di dalamnya yang menggerogoti Garuda dari dalam. Parah banget sih ini. Tapi ya gimana ya, semoga Garuda bisa cepat sehat lagi dan terbang tinggi menjangkau seluruh dunia. Ayo semangat dan berdoa biar Garuda terus bisa terbang di Indonesia. Eits, jangan lupa waktunya kita mendarat. Yuk kita sama-sama berdoa biar mendarat berhasil. Karena momen take off dan momen landing itu juga paling menegangkan. Landing itu menegangkan kenapa? Karena ada kemungkinan pesawat gagal landing, atau tergelincir, atau misalnya pecah ban dan lain-lain. Itu juga sangat mempertaruhkan nyawa penumpangnya. Thank you.
itu koleksi pesawat Garuda. Banyak banget. Segitu banyaknya pesawat, kalau Garuda sampai bangkrut atau sampai tidak bisa terbang, sangat sayang banget. Wow, kita ngelewatin GMF, Garuda Maintenance Facilities, tempat kerjanya bapak mertua. Hehehehe, tapi sudah pensiun sih. Alhamdulillah, akhirnya berhasil mendarat dengan sempurna dan selamat. Waktunya kita melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Lihat, ada Garuda dengan vintage livery. Kalau nggak salah itu livery tahun 1985. Jadi pengen naik pesawat itu.